nama istrinya, tapi yang empat anaknya tiba-tiba datang jahat. Menunggu Pak Kiri aja, Pak. Kalau kita ini mulai sore, Pak. Ya, bisa asar lah, jam 3, jam 4 baru mulai. Ya, dan kalau masih dari pagi sampai sore itu masih ya, seperti ini. Itu juga satu-dua. Bagi baringan jam 11 itu, ya. Kita nanti, Pak. Ya, nanti ini, nih, semuanya itu rata. Semuanya itu tidak rata, semuanya tidak menyalahi. Ya, maksudnya rezeki, Pak. Ya, wis, sebenarnya wis. Ya, cuma kalau semuanya di semuanya itu bisa apa lagi gitu. Penting banget tentu. Capek aja Mas, cuman ya alhamdulillah ya bisa muter lah Mas, buat kebutuhan itu bisa ya sanggarnya bisa jalan. Tapi itu kalau tanggal aku ya modalnya juga sekalian tuh Mas, kemakan juga modal masak, modal-modalnya juga takut Mas kalau kalau nggak laku itu. Laku ya cuman buat makan aja, nggak bisa pulaan lagi Mas. Mas ini kalau daerah sini memang kondisinya memang lebih sepi dari yang lain. Kalau di pinggir sini emang iya Mas, kalau yang sebelah sini ya apa ya, terutama yang pinggir sini yang blok belakang itu memang dibandingkan yang di depan lebih sepi yang belakang. Posisinya kayak gitu. Perbedaannya dengan dulu zaman masih di Selasar atau seperti apa? Kalau di Selasar ya kan semuanya kelihatan toh Mas. Jadi ya semua pengunjung itu bisa melihat, bisa apa ya, bisa langsung kelihatan barangnya, jadi semuanya laku Mas. Kalau di sini kan ya kalau udah dapat yang di depan ya mungkin di belakang nggak dilewati, jadi ya nggak laku. Kalau perbedaan pendapatan Mas dulu, kalau pendapatan ya enak dulu ya alhamdulillah sakit di sakit gini pola kayak anak Mas. Dan saat ini kan posisinya ya cukup untuk makan aja, kalau buat bayar sekolah ya kadang telat-telat kan terus terang lawan Mas, soalnya anak lo kan swasta, jadi emang agak ya beda lah kalau dibandingkan dari depan ya lebih susah yang di sini Mas, posisinya itu aja sih Pak. Harapannya besok relokasi jilid 2 Pak? Kalau relokasi jilid 2 itu pinginnya kita ya sejahtera Mas, lebih baik dari yang di sini ya, minimal bisa lebih bagus, bisa mensejahterakan teman-teman yang di teras juga ini, jadi bisa ya bisa normal lah, kayak ya bisa kayak mungkin bisa lebih kayak di depan lagi bisa, kalau enggak ya seenggak-enggaknya semuanya gitu bisa laku, bisa sejahtera, bisa untuk mencukupi kehidupan gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau asal sebenarnya laku pendapatannya sama, kira-kira pedagang nggak akan sebenarnya kalau saya pribadi loh Mas, itu kalau semuanya sebenarnya kalau di sini itu adil dulunya pas ya pembagian, pas itu mungkin nggak terjadi gejolak seperti ini. Memang kalau sekarang kan ya kelihatan lah kesenjangan yang depan, di belakang, yang di sana sini kan ya tidak sendiri gitu, terasa gitu Pak. Nama lo Yulianto dari ini, ya? Ini blok. Blok berapa? LN. Kalau besok yang relokasi kedua ada
Siang. Allah 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 Allah